saat kita tinggal di rumah. Ada mereka yang tidak bisa pulang ke rumah. Ada mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Ada mereka yang harus bekerja melampaui batas. Ada mereka yang berjuang hingga kelelahan agar kita bisa keluar rumah lagi, menjalani hidup seperti sedia kala. Terima kasih untuk mereka yang berada di garis depan, mempertaruhkan nyawa agar pandemi ini cepat terkalahkan. Thank you for fighting for Indonesia. We are all in this together, and we will come out from this pandemic, inshallah, more stronger.